Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami BN Channel. Kami akan terus update informasi-informasi mengenai harga mobil bekas. Namun sebelumnya bantu kami untuk subscribe ke channel ini dan jangan lupa untuk membunyikan tombol lonceng agar Anda mendapatkan informasi terupdate dari kami. Pada kesempatan kali ini kami akan update mengenai harga mobil bekas Datsun Go dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. Di urutan pertama ada Datsun Go tahun 2014 dengan transmisi manual dan jarak tempuhnya sudah 65.000 km. Unit berwarna putih original dan tidak pernah repaint. Bernopol AG. Untuk pajak bulan 12. AC dingin, interior bersih dan nyaman, surat kendaraan lengkap, dan mobil ini tawarkan di angka Rp75 juta nego. Untuk lokasinya di Wonocolo, Surabaya Kota. Di urutan kedua ada Datsun Go tahun 2015. Jarak tempuhnya sudah 65.000 km. Untuk Datsun Go tipe ini adalah tipe tertinggi. Warna putih mulus, nggak ada baret. Bodi utuh, juga nggak ada bekas tabrak. Mesin sehat, nggak ngobos, kering alami. Panel dan indikator juga normal. AC dingin. Unit bernopol N. Pajak hidup, jok dan interior masih orisinil, hanya di cover. Mobil siap pakai. Unit ini ditawarkan di angka Rp83 juta dan lokasinya di Sukun, Malang Kota. Pada urutan yang nomor 3 ada Datsun Go tahun 2017. Jarak tempuhnya sudah 60.000 km. Unit ditawarkan di angka Rp77 juta dan lokasinya yaitu di Semarang Selatan. Pada urutan yang nomor 4 ada Datsun Go tahun 2018 dengan transmisi manual, jarak tempuhnya sudah 60.000 km. Harga yang ditawarkan yaitu Rp85 juta. Lokasinya di Jepara.
Pada urutan yang nomor 5 atau urutan yang terakhir yaitu ada mobil Datsun Go tahun 2019. Dengan transmisi manual dan jarak tempuhnya sudah 25.000 km. Untuk harga yang ditawarkan yaitu 105 juta rupiah. Lokasinya yaitu di Pontianak Kota. Jika dari Agan-Agan ada yang berminat dari salah satu mobil tersebut, maka Agan-Agan dapat langsung aja klik pada bagian link yang ada di kolom deskripsi untuk menuju ke halaman penjual. Namun jika link tersebut sudah tidak aktif, maka otomatis mobil tersebut sudah terjual. Bertransaksilah yang aman dan nyaman antara penjual dan pembeli. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.